Kabar perceraian presenter Desta dan Natasha Rizky masih menjadi tanda tanya besar bagi publik. Pasalnya rumah tangga yang dibina selama 10 tahun itu mendadak goyah. Padahal jalinan pernikahan Desta dan Natasha Rizky jauh dari kabar miring. Hingga akhirnya pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun membenarkan adanya gugatan cerai yang dilayangkan Desta. Diberitakan sebelumnya, Dedi Mahendra Desta atau Desta melayangkan gugatan cerai talak terhadap istrinya Natasha Rizky. Permohonan bercerai itu didaftarkan secara e-court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis 11 Mei 2023 lalu. Dalam gugatan cerainya itu, Desta hanya ingin berpisah dari Natasha Rizky. Sang presenter tak menuntut soal hak asuh anak dan harta gonogini. Dikatakan Taslimah, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu 17 Mei 2023, Desta bersedia memberikan hak asuh anak ke tangan Natasha Rizky. Taslimah mengatakan Desta bersedia memberi nafkah untuk ketika anaknya setelah bercerai nanti. Meski begitu, Taslimah tak membeberkan secara detail alasan Desta menggugat cerai sang istri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!